Unjuk rasa menuntut penutupan sejumlah penambangan nikel ilegal di kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh Selasa siang. Setelah pengunjung tidak ditemui Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sulawesi Tenggara setelah lama berorasi Selasa siang. Mereka menggedor pintu dan memeriksa sejumlah ruangan di kantor Dinas ESDM Sutra. Pengunjung rasa kecewa dengan sikap Kepala Dinas ESDM Sutra melakukan pembiaran beberapa perusahaan pertambangan nikel ilegal saat ini masih terus beroperasi di wilayah Sulawesi Tenggara padahal izin usaha mereka telah kedaluwarsa. Rasa meminta Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sulawesi Tenggara Andi Asis segera mundur dari jabatannya karena dinilai tidak bisa menyelesaikan persoalan pertambangan nikel ilegal di beberapa wilayah di Sulawesi Tenggara. Dari Kendari, Febri Notameng, iNews memberitakan.